Sedikit rekap, ini adalah perjalanan umroh kami bersama Balqis Travel. Kami menggunakan pesawat Garuda, penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah. Ini kami berangkat bersama keluarga ya. Jadi penerbangan tuh dari Surabaya menuju Jakarta itu pakai pesawat Garuda, kemudian dari Jakarta menuju Jeddah itu juga pakai pesawat Garuda. Karena penerbangan dari Surabaya menuju Jeddah itu kebetulan nggak ada pesawat yang besar ya, jadi pesawatnya kecil-kecil. Makanya kami menggunakan pesawat Garuda meskipun penerbangannya dari Jakarta. Tapi alhamdulillah banget perjalanan kami itu lancar. Dan gak ada kendala sama sekali. Ini kami sudah mau berangkat. Dan ini kami sudah mau OTW ke Jakarta. Kami menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Jadi beginilah suasananya. Pesawatnya gede banget, ini dari Surabaya menuju ke Jakarta. Pemandangannya terlihat ya, awan-awan, indah banget. Dan ini kami sudah landing dari bandara di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami siap-siap untuk berangkat lagi menuju Jeddah, menuju Bandar Udara King Abdul Aziz. Nah, ini Bandara Soekarno-Hatta ya. Kami sekeluarga lagi persiapan, ini lagi nungguin untuk berangkat menuju Jeddah King Abdul Aziz. Seneng banget kalau umroh bareng keluarga tuh kompak tuh kayak gini, seneng banget. Kita masih antrian di lift. Oke, ini kita menunggu di antrian. Ini Bandara Soekarno-Hatta. Ini lagi mau antri ya. Sengaja mengabadikan momen seperti ini. Jadi kalau misalnya rindu, itu kita bisa melihat kembali video-videonya. Masya Allah, seneng banget ya kalau udah mau berangkat kayak gini, apalagi berangkatnya tuh bareng keluarga. Lagi di ruang tunggu ini, persiapan mau berangkat. Karena pesawatnya tuh sore jam 4:30 dari Soekarno-Hatta. Ini juga ada jamaah lain dari travel lain yang kebetulan satu pesawat dengan kami. Ini bocil sampai ngantuk banget. Nah, ini pesawat kita sudah mau berangkat ya. Sudah mau take off dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Bandar Udara King Abdul Aziz. Dan ini kita sudah mau sampai ya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini kita sudah mau landing. Ini sampai Jeddah itu malam banget. Ini pesawatnya sudah landing ya di Bandar Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Rasanya seneng banget kalau udah sampai di sini. Dan ini kita sudah ada di bis, perjalanan mau ke Mekah. Kita mau ambil mikot ya ini. Ini sudah di perjalanan menuju Mekah.
Ah, Masya Allah, seneng banget ini. Apalagi bareng keluarga, semuanya kompak, itu seneng banget. Dan semoga yang melihat video saya ini juga bisa Allah mudahkan dan Allah panggil untuk segera menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Perjalanannya kurang lebih 4 jam ya dari Jeddah menuju Mekah, tapi itu nggak terasa capek sama sekali. Nah, ini sudah terlihat ya Masjidil Haram. Itu tower-towernya sudah kelihatan, Masya Allah, bergetar banget hati ini ya. Ini sudah hampir sampai, kita langsung menuju hotel dulu untuk persiapan persiapan tawaf dan sa'i. Nah, ini terowongannya, terowongan menuju hotel tempat kita menginap. Nah, itu Hotel Anjum, tempat kami menginap. Hotel-hotelnya ini gede banget ya, hotel bintang 5 di kawasan Masjidil Haram. Kita sudah sampai Hotel Anjum. Di sini juga sudah full banget jamaah umroh dari berbagai negara. Abadikan momen dulu ya, sebelum melaksanakan tawaf, kita abadikan momen dulu. Ini keluarga saya, dan ini hotelnya, towernya Hotel Anjum. Ini hotelnya gede banget ya, hotel bintang 5 di sekitaran Masjidil Haram. Jadi kalau mau ke pelataran itu deket, cuman kalau mau ke Ka'bah agak jauh sedikit ya. Tapi kalau mau ke pelataran masjidnya, Hotel Anjum ini deket banget. Ini jamaah Balqis Travel ya. Persiapan mau tawaf, tapi masih nunggu beres-beres dulu, nunggu dapat kunci kamar. Dan ini lobinya ya, lobinya Hotel Anjum. Dan ini sekarang kami sudah perjalanan mau ke Masjidil Haram. Tower Zamzam ya, itu kelihatan di sini jam 4:30 pagi. Kita persiapan mau sholat subuh dulu ya, karena jam 4:30 pagi kita sholatnya di pelataran aja, karena nggak bisa kalau mau masuk ke ini ke dalam masjidnya karena sudah ditutup. Dan ini bocil, bocil juga ikutan mau sholat subuh juga. Ini kami satu keluarga perjalanan menuju Masjidil Haram mau persiapan sholat subuh. Masya Allah, rame banget ya ini subuh-subuh ini di Masjidil Haram, rame banget, banyak jamaah.